Nyingir itu sebagai pemimpin perang. Siapa saja yang memimpin nyingir, jadi panglima jihad itu. Bukan jihad askor melawan kafir. Jihad melawan hawa nafsu, hayat yang sare. Pan sungguhnya maju enggak. Nah, sedikit pendek mulai dari hotel. Nyerapkan hati. Karena sableh, bahasa Bandar. Jadi pimpin dikir itu jadi panglima, panglima perang. Makanya terus semangat pimpin dikir tadi. Seperti dokter suruh pimpin. Suaranya kuat, pukulannya terarah. Mungkin nanti mah diperbanyak lagi pada kuliah seribu. Supaya kuliah sebut sebentar. Benar, 2000 lah. Setiap suruh mana-mana kibang. Tapi kamu hari ini kamu sarang ya. Semangat. Makanya nanti yang ambil tiga terus seperti tadi. Semangat semua. Penting. Karena ini yang akan mengusir rasa takut. Tidak takut sakit. Tidak takut akan ada masalah. Tidak takut akan ada bahaya kelaparan. Tidak takut ada bahaya apa. Tidak berani menghadapi kenyataan hidup apapun di hadapan kita. Kalau kita berguru kepada guru pemberani, kita juga kan sering kan? Kalau pergi kemana-mana, ya berusia dengan perangan. Kebawa perangan, kebawa silman. Tapi kita kalau pergi kemana dengan yang pemberani, yang punya nyali ke bawah. Kita juga penting selalu mendekatkan diri. Membersamakan diri dengan guru pembimbing dengan cara sobat sugro juga sobat guru tidak ada perbedaan karena tadi itu pemimpin-pemimpin dunia termasuk pemimpin-pemimpin Indonesia sudah ngomong seperti udah padahal apa mereka ngomong apa mau ngomong bioterorisme rekayasa serangan cuaca mau bilang mau ada gelombang tiga sekoplo virus paduli urang mandi di mana akibat ulangan dilarang ya sama nalah alhamdulillah ini beberapa masjid mesti copotan pak tanda-tanda jaga jaga jarak deh sudah mulai jaga rapat kan biasanya kan sebuah nanti hadis lagi sebuah fahmu rapatkan, rapikan barisannya. Kemana ya kak? Perintah Nabi ya kak? Alhamdulillah sekarang lihat di tayangan baik tapi di Mekah dan Madinah sudah mulai dicabutin ketat-ketat belum bikin jaga jarak jaga rapat karena ternyata sains membuktikan ketika kita jaga rapat kita rapatkan lalu kita berzikir itu kita energi gelombang satu sama lain sangat panjang berjalan kemudian setan itu oh jaga berarti malah gede ada setan itu wajar kalau keterpaparan di Indonesia berubah menjadi kemandalan itu sama kita. Sahabat umat Islam banyak yang meninggalkan markas besarnya. Masjid itu markas besar umat Islam. Jangan sampai meninggalkan bos. Cuma caranya ya, madrasah-madrasah lain. Karena perintah Allah sekarang lain, setiap 9 Ramadan madrasah bikin masjid. Nucan ayah atau agustan masjid-masjid ayah. Namun cara masjid nucan agustan mesin jalan itu bisa jadi itu mesin gerong halus kubada mah emas lantainya mah parmer tapi cari pakai mana kibar dan cang halus coba ini makanya madrasa pagi-pagi halus kan masih kucara pakai pinggir dan hubungi DKM nah masing-masing pakai ilmu aloma yang wadil hajar DKM nah sah sebenarnya mana ini bisa mana kibir uang kebersihan sebenarnya bayar itu kalau pengen itu ilmu dari pangeran sahabat
manusia atau DKI mau ke yang duit atau ke panutinnya malah ya. Jadi setiap pengurus merasa sasar di setiap kota-kota masing, di kota-kota masing-masing mana masih bucan arages anggeskan kurang ini kurang jadi apa namanya kontraktor nganggeskan masing-masing bucan anges kontraktor taman surga dan kontraktor taman kota kontraktor taman surga hanya dengan masing-masing di mana wae san dan masih boleh majlis ya santren imah mucan dipake bikin petaman menagiban etak imah etak bangun etak terus orang miskin kita adalah Yundun Yundullah yang punya misi khusus yang punya tugas khusus dan pengasahan untuk memperkuat nyali bangsa Indonesia menghadapi pandemi lain pandemi 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 mah seolah-olah apa pandemi mah memang kayak nungguin engineering, memang kayak nungguin apa sih virus teh seperti diyakini sendiri oleh si Bill Gates juga kan. Bioterrorisme itu bukan virus tiba-tiba ujuk-ujuk ayah oknum manusia nu hayang boga untuk bisnis ya virus supaya kerangun virus mewabah ayah proyek non jangan masker dagang tes PCR dagang antigen dagang nanti dagang vaksin kurang mesti vaksin tinggal minta surat mana ini upaya nong nih surat nong dilindungi nah urus kurang mesti vaksin kemana ngurus surat supaya asup bahwa vaksin surat nomor 19 teh termasuk vaksin yang diakui negara. Jadi pun kata tugas tapi itu si vaksin pun prioritisme. Walaupun kalau terpaksa disuntikan si komisi nomor, ya itu kan terpaksa sama anggap wes mek. Ya, mau tidak ada pilihan lain, pengenasan. Tapi kita adalah toriko yang bukan toriko oposisi kita tetap kita berada di dalam agama dan negara kita selalu mempaketkan ketaatan kita kepada agama kepada negara bukan tarekat rebellion tarekat oposisi nu aya garundana tapi ya tahu cuma dikasih berem-berem ini kita doakan makanya setiap penagihan ya kan so pengajian doa abah sebutnya ya amin ke ulasare amin ke amin ke supaya papayu negara dimana saja kapan saja balener lain paling terunggul balager balener saroe sehingga kebijakan-kebijakannya tidak merugikan agama dan negara. Ya, jadi tugas kita ya, lamun teu urang rek usaha apa ternian-nian. Lamun teu urang rek usaha deui. Karena amalan kita mah komplit lain pun amaliah ke kasolehan diri, ke kesucian jiwa, tapi ke memeres lingkungan terkecil, lingkungan menengah, oke okay, lingkungan besar. Memeres negara, oke okay, peradaban dunia. Di beberes, dirarapi, kula ilaha illallah. Gitu. Seperti ini ya. Sebab ya. Nah gitu, mungkin ya, tadi 165 kali itu mungkin ya. Poin mana kibat minimal saya keluar keluarga tahbirnya ulang usaha 95 jadi 2 usaha 2
saatnya membuang tasbih 165. Kalau mana kibar kemana-mana, sengaja suka bawa tasbih yang 1000. Sunnah pun sahabat awal tahun 2001 bawa tasbih yang 1000 nih ya teman. Beli di Neng Shopee. Neng Shopee. Oh. Neng Shopee deh. Tokopedia. Temennya Tokopedia, temennya apa? Beli tasbih. Jadi mau maghrib teh. Lumayan, sebelum saya itu minimum. Sehingga waktu jeda beres amaliyah kaisatnya di jauh-jauh itu meskipun sebelum berapa disetikir pertamaan sholat sunnah bagiannya bis asuh kisah kan, ya mah, terus saya itu minimum pun kemana kibar malam kalau mana jeda maghrib coba aja rasakan kalau tidak subuh, nunggu isau kudikir atuh maghrib mepet, saya itu 200 ya perlu ya teman yang ada baik diwuduin tamin sotin kawin dan bersalin tapi biaya di kasir si lomba binangan-anan ini tongkoh oke bereng dan bereng sare berpikir-pikir orang itu supaya terukar paling hati. Kalau kurang pindah ke alam yang berempat, Allah berpulia tetah. Nompo ahli sila-sila. Jelamangan usara oleh mehku panunia. Jadi aku kurang pindah yang hirup panung hati. Nah, begitu pindah ke alam ke burai, ke poek, ke kering putar aja. Tak boleh berpikir, lah, itu Allah, lah, lalu terakhir, no. Tongkong ada gerakan bulu badan terlepas asam karena hal harokah berkah berkah nanti ayah dengan gerakan dikit ulang deh ulang molor gitu nanti gerak olahraga olah nyawa olah rasa itu untuk memberikan asror rasa supaya bergairah hidup teh makanya kata para sahabat ketika menggerakkan kepala teh urang teh keur membuang beban-beban pikiran maluran urang goyang teh tetep beban-beban hidup teh gitu sampai begitu menggambarkan masa di sirat si goyang coplok oke dengan naon keur dikir sampai itu Allah berkahi semuanya segalanya sampai ini istiqomah mengimankan mengenai Al-Fatihah.